Hai, puji Tuhan, kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Shalom. Shalom. Ibadah kita pada saat ini ibadah home cell ya, digantikan dengan seharusnya hari ini, tapi karena ada yang berulang tahun ya, Melki ya, hari ini ibadah home cell ibadah keluarga ya, biasanya untuk kita GBJP 22. Olehnya mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah juga yang menyaksikan tayangan kami melalui ibadah live streaming ataupun di channel YouTube GBJP, mari siapkan hati untuk datang kepada Tuhan. Kita boleh bersyukur hari ini apapun keadaan kita, tetap kita percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan setiap kita, men. Dengan bukti kasihnya kepada kita, kita tetap sehat hingga hari ini. Haleluya, mari siapkan hatimu untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah komsel kita sekaligus ucapan syukur. Nah, kami Melki ya, hari ini semua juga bersyukur hari ini. Terima kasih satu pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Kau sangat baik kepada setiap kami. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Melalui pujian ini kita boleh bersyukur semua, amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Sama pujian ini. Thank you.
Dalam hadirat Tuhan, saya undang lagi
Yusuf Pastari membimbing dalam doa pembukaan. Lagu satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami mengucap syukur agar anak kami, adik kami, abang kami, kakak kami, yaitu Melki Tuhan yang berulang tahun pada hari ini yang ke-15. Oleh karena kejadian Tuhan yang sangat dahsyat terhadap diri Melki, kami mengucap syukur kepada beliau Tuhan. Pada Melki ini ada di tengah-tengah kami Tuhan, terus tambahkan hikmat, berikan kepada Melki Tuhan roh yang dapatkan Tuhan sepanjang umur hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, semoga kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami memegang Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya menyapa kita sekali lagi. Shalom. Haleluya. Semua bersyukur hari ini. Amin. Iya, dalam ibadah komsel kita bersyukur. Bukan hanya yang berulang tahun yang bersyukur ya, tapi semua kita mensyukuri segala rahmat Tuhan. Masih berdiri kita dengan satu pujian, pengharapanku hanya Yesus saja. Tetap berharap, sebab hanya Yesus yang sanggup merubah hidup kita, memberkati kita, memberi yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Kita ingat pujian ini, pengharapanku hanya
Seru ya, ini lagu wajib kita kalau misalnya LGBT JPS 22, suka-sukamu Tuhan ya. Semuanya harus joget ya, nggak boleh kayak tiang listrik ya, karena kita mau
memberikan semangat untuk Melki ya sekaligus ya. Jadi berjoget dulu ya. Suka-sukamu Tuhan ya, kita ingin pujian ini ya. Ya berdiri semuanya. Iya. Ayo berdiri ya. Jogetnya harus namanya apa namanya? Mantap punya ya. Nanti kalau kurang mantap, saya suruh nanti diajarin tulang Agus ya. Nah, ayo siap-siap ya. Ya, suka-sukamu Tuhan. Ya dari awal. Sungguhlah hidupku. Iya. Sampai
Yang tiga jogetnya si masing-masing punya gaya ya, si Bendy Banabe. Udah ada juga patokannya di depan, masih ada. Gak apa-apa lah. Sekali lagi tepuk tangan untuk diri sendiri dulu. Iya, haleluya. Ini pada komsel kita harus kita banyak-banyak tertawa ya. Iya, habis joget bersaksi ke depan yang ulang tahun terlebih dahulu ya, dipersilahkan. Ha, maju. Maju. Melki. Aus. Aus. Belum capek nih. Baru juga belum capek. Shalom. Shalom. Tuhan, saya apa? Berkati Tuhan, dikasih Tuhan panjang umur Tuhan. Saya bersyukur sudah karena itu Tuhan sudah menambahkan umur saya 15 tahun, jadi saya mau kesaksian pujian. Bukti kebesaranmu. Kami tahu rancangkan masa depan. Bukan itu, bukti kebesaranmu bukan itu. Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna. Bikin dulu teksnya. Lupa tuh. Dalam rancang
Udah tadi katanya. Ayo sebelum ada lagi nanti bersaksi, kita nyanyi satu pujian lagi ya. Ya, hatiku percaya dengan pujian ini. Tuhanlah kekuatan bagi kita ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yuk kita berdiri lagi yuk, biar gak pegel-pegel ya. Ya, hati kami percaya Tuhan, kekuatan bagi setiap kami, keselamatan bagi kami. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Ya, Tuhanlah kekuatan. Sel GBJ Besar 2 Mana Melki ulang tahun. Kita semua turut bersuka cita. Di mana satu orang bersuka cita, semua orang bersuka cita. Itu ada juga di Korintus ya. Ya, saya melihat Melki dulu waktu sini di gereja sana ya gitu ya,
Yesus. Kemudian bareng sama Jo, saya datang ke sana. Oh, ada ini juga gitu ya. Apa namanya? Jemaat Tuhan yang paling kecil kelihatan situ. Tapi lincah gitu. Tanya-tanya, oh dia namanya Melki gitu ya. Terus kita sering apa? Bercanda kalau berangkat ke gereja kita berdua, naik motor berdua. Terus ke Omsel juga kita berdua. Terus juga apa namanya? Main catur berdua. Ya, ada yang main juga, ada semua. Jadi saya melihat Melki ya orang yang baik ya, tapi juga apa turang ya, kalau dibilang ah tapi jago ya. Ya Melki usia 16 tahun jadi kuat ya gitu. Jadi pribadi yang kuat, banyak dengar-dengaran gitu. Apa kata abaya tuh Roland. Terus juga jangan lupa sama adek Dede kan gitu. Ya Dede, ya saya lihat lagi emang orang yang baik ya, gimana gitu ya, selalu sama tulang gitu. Saya lihat kita di Komsel ini ya, kita saling menguatkan. Sakit ya, kita semua sakit, semua satu senang, satu senang. Kita ya, saya juga pribadi, saya juga mau dibentuk di sini. Ya, kita semua saling bergesekan, tapi ya tujuannya baik, ya besi macam besi, gitu kan. Saya juga harus dikeraskan juga, bisa harus keraskan juga nggak apa-apa ya kan, tapi juga tunduk taat kepada otoritas ya, kepada atasan ya. Dan juga ada bercanda ya. Nah, sama teman-teman juga saling ya terima kasih untuk Saudara Agus telah datang sini. Kangen ya, kangen ya. Gak usah, saya juga sudah. Jadi kembali semangat gitu. Kemarin Gus kita sama-sama di sini. Jadi berkat untuk MGPS 22. Ya biarlah pelajaran dari pandemi COVID-19 ini, corona ini kita banyak merenung dan banyak berdoa dan juga baca firman, kita mempunyai kekuatan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Boy. Ada lagi yang mau bersaksi? Ada lagi? Nanti jangan sampai menyesal. Keluarga Agus, ayo Yuli bersaksi. Nah. Itu permintaan yang ulang tahun. Pernah dulu waktu itu yang gendong Nathan kalau nggak salah. Pernah gendong Nathan pas sambil nyanyi, sambil nangis. Satu album bu. Sambil lagi ya. Ayo. Ya solo juga apa? Solo. Tahu. Bagi Tuhan tadi mustahil, bagi tadi kelas enggak? Ku yakin. Ada yang yakin. Bagi Tuhan tadi yang besar. Ku yakin satu. Ngomong dulu lah. Iya, saya enggak mau bersaksi cuma karena permintaan yang ulang tahun disuruh bersaksi. Ada. Nyanyi, mungkin nyanyi aja lah. Pasti. Iya, begitu. Oh, iya. Iya, makanya. Oh, iya.
Siap kita men. Firman Tuhan mengubah setiap hidup kita menjadi lebih baik. Firman Tuhan mempertumbuhkan iman kita. Kita ingin pujian menyambut firman Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Aku percaya Tuhanku ajaib.
kami, kami percaya berkat-Mu menyertai kami. Kalau kami masih ada pada saat ini, semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau. Kami percaya Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Tuhan berkatilah kami. Dan segala kuasa apapun yang coba mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berfirman untuk kami, semua yang percaya katakan amin. Salam. Salam juga yang menyaksikan live streaming pada saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan kepada kita, sehingga kita masih hidup. Katakan sebelah kau, sebelahnya, kau masih hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, saat ini Melki berumur 15 tahun, gak terasa ya. Ya, saya masih ingat waktu pertama kali Melki naik motor, ketakutan, ya kan, duduk-dudupan, ya kan. Saat ini udah bisa, sebentar lagi mungkin naik motor kali ya. Bisa jadi kan. Tetapi saudara perlu perhatikan, di dalam kehidupan kita, kita harus mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita untuk tetaplah takut dalam Tuhan. Amin saudara. Saudara, saya akan memberikan satu tema untuk kita hari ini, bertambah besar dalam rencana Allah. Apa saudara? Bertambah besar dalam rencana Allah. Kita buka kitab kita saudara dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-26. Satu Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-26. Sudah dapat saudara? Amin. Satu Samuel pasal 2 ayat yang ke-26. Mari kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini siang dan malam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita semua ada dalam dunia ini adalah dalam rencana Tuhan. Baik sakit, baik mati, baik lahir, semuanya dalam rencana Allah. Yang setuju katakan yes. Yes. Semuanya dalam rencana Allah. Baik saudara dalam keadaan miskin pun semua dalam rencana Allah. Saya saudara yang terkasih dalam Tuhan, semenjak tahun 2019 kemarin saya tetap bertahan. Kadang-kadang saudara sakit saya apa namanya kembali gitu loh. Tetapi saya percaya semua dalam rencana Allah. Apapun keberadaan kita, mungkin Tuhan ingin kita saudara dalam keadaan COVID-19 ini, rencana Tuhan juga, betul kan saudara? Selama ini saya tidak pernah, selama ini sekolah minggu kan pakai musik kan? Gitar palingan. Hah? Gitar. Gitar, sekarang ini udah pakai musik. Ya kan? Dulu kita mau inginkan siapa namanya? Ada pemusik. Tapi kawan saya ini begitu. Ntar diundang di sini, dia hina gereja kita di gereja lain. Dia khotbahin lagi. Repot, ha? Ya, mendingan gak usah. Ya kan? Ada kawan saya bisa main keyboard. Saya undang dia, saya bilang, jangan, nanti kok dihina lagi gereja. Orang dia pernah khotbah kok, saudara. Dia bilang apa? Nah, gereja apa itu masuk gang? Kalau dia gembala sidang kan gak ada masalah ya. Tapi ya begitulah. Tetapi semua dalam rencana Allah, saudara. Dengan keadaan COVID-19 ini, saya bisa main musik, saya bisa mengiringin terus saudara pelayanan dalam ibadah online ini, dan terutama Melki. Kamu ada di sini dalam dunia ini, kamu tinggal di sini bersama papi mami, bisa menikmati, belum tentu yang lain bisa, betul nggak? Lihat di luar sana, hah? Di luar sana setengah mati orang main BM apa namanya? Mobil. Nebeng-nebeng mobil itu loncat-loncat.
Ada yang ngiris, ada yang setengah mati. Kemarin saya ambil apa namanya ini boy apa namanya bambu kayu, gebukin tuh anak-anak di situ tuh masuk gang ngelem. Sebelum bangsa kamu lari, awas awas. Dikatakan kamu galak, kamu galak. Ngelem di sini nih gang ini. Di tiga orang ngelem malam-malam jam 2. Jadi ada rencana Allah. Kalau saat ini saudara, kita dalam kondisi apapun, baik atau tidak baik, tetapi rencana Allah itu kebaikan. Kebaikan apa rencana Allah? Kebaikan masa depan dalam dunia ini dan juga di akhirat. Makanya kita orang percaya pasti orang yang masuk surga. Harus keyakinan. Makanya COVID-19 ini ya bukan masalah takut. Tapi kalau kita hidup takut terus, mau makan apa? Hah? Gimana, Gus? Mau makan apa? Makanya kita bersyukur dengan presiden yang bijak, betul gak? Betul, sangat betul. Dibuat new normal. Kalau ditutup semua, habis. Mau jadi apaan kita? Ada duit pun di rumah, gak bisa kemana-mana. Coba ditutup, habis gak? Tetapi saudara, semuanya membawa kebaikan. Dengan adanya COVID-19 ini, kita juga supaya bersih-bersih. Yang kau jorok-jorok tuh. Ya enggak, supaya kita bersih-bersih juga. Kumpul, ya kan? Bersama. Saya juga kalau di saudara, karaoke-karaoke aja di sini. Ya siap, kadang lagu pop, iki yo, deng dia, ya kan? Ada yang komplain juga, wah pendeta masih nyanyi lagu pop, macam-macam. Mendingan gua nyanyi lagu pop daripada gua bohong di atas mimbar, ya kan? Nobatin berapa? 2000 orang, padahal bohong semua, ya kan? Lebih baik gua nyanyi, kagak ada dusta, ya kan? Jangan ada dusta di antara kita, kemana lagunya? Jangan ada dusta di antara kita, Guru pesolima. Ya kan? Lebih baik gue nyanyi dari bersaksi. Kau bersyukur, Yul. Kau bergereja di sini. Ya kan? Karena orang cari kau mau dibunuh, betul gak? Karena kau jelek-jelekin agamamu dulu. Saya bersyukur loh, saudara. Cobalah saudara perhatikan ya, Roland ya. Jadi saya HP itu yang nomor saya yang jarang saya pakai itu kan saya matiin. Jadi di grup madrasah saya itu saya seperti keluar, betul nggak? Ya dong ya kan? Secara tidak langsung apa namanya, Yos? Ngilangin jejak dulu. Bukan ngilangin jejak, Yos. Saya apa namanya, Gus? Saya hilangin nomor, bukan hilangin apa? Saya nggak aktifin WA gitu. Iya. Keluar otomatis. Wih, mereka telepon. Harusnya kita begitu. Betul gak? Mereka telepon pas saya pul. Pul, lu jangan tersinggung dong. Gue gak ada yang tersinggung, gue lagi matiin. Nah, saudara, enak gak? Enak. Kemana-mana nongkrong gak ada masalah, betul gak? Lu kalau anda kaya juga kalau dikejar-kejar orang. Punya mobil mewah, punya rumah mewah, tapi dikejar-kejar orang gak bisa nongkrong, ha? Susah kan? Untung si Yuli lo, bersyukur lo Yuli sini lo. Nanti kau dibilang lagi nanti kesaksian lagi ya, jual-jual kesaksian, ya kan? Saya dari Muslim, ya kan? Bapak saya adalah pimpinan pesantren, ya kan? Kayak begitu-gitu kan? Saya tamatan dari Afghanistan, ya kan? Bekas teroris, tapi karena kasih Tuhan saya akhirnya mengenal Tuhan. Ketika saya dijamah oleh Tuhan, yaitu ketika saya sholat, tiba-tiba Tuhan Yesus tampil dari sorga, turun di rumah saya sampai pohon tumbang kanan kiri, petir dan badai, dan akhirnya sudah rumah tetangga sebelah runtuh semua. Rumahnya dia enggak.
Iya kan? Menarik gak? Tetapi perlu saudara perhatikan, saudara, apapun keberadaan kita, Tuhan punya rencana yang baik. Melki juga saat ini punya rencana yang baik. Saat ini umurmu sudah 15 tahun. Remaja. Gak sangka sekalian. Papi, mami lu saling takutnya sama kau, karena kau waktu itu umur berapa tahun bisa ngomong dah? Hah? 4.5 tahun. Kok gak bisa ngomong? Kamu tahu itu. Tapi tumpang tangan terus, berdoa terus, Tuhan tolong supaya aku bisa ngomong. Si Nomi umur berapa tahun bisa ngomong? Hampir 2 tahun. Ini Melki 4.5 tahun enggak. Enggak bisa ngomong. Bukan enggak bisa ngomong, apa namanya? Enggak bisa lancar ngomong. Enggak tahu ngomong apa, enggak jelas. Apa-apa. Gitu-gitu. Pusing kan? Tapi ada rencana Tuhan yang indah. Kebaikan kok, saudara. Apalagi kita orang percaya. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat itu rencana Allah. Untuk mencapai sebuah kebaikan, yaitu cita-cita, maka kita semua manusia melalui proses. Ya. Makanya kehidupan ini, saudara, ya proses. Kita perhatikan perjalanan hidup kita. Kecil kita sekolah, ya kan? Setelah sekolah kita kerja. Setelah kerja menikah. Setelah menikah punya anak. Setelah punya anak kakek. Setelah itu mah mati. Itu proses. Semuanya harus dijalani. Proses yang mutlak. Nah, saat ini Melki bagaimana? Proses di mana dia? Pada fase sekolah, pelajar. Makanya Melki harus kerjakan apa yang bisa dikerjakan sekolah. Sekolah benar-benar. Tiap hari latihan musik, atur waktu. Papi udah tuliskan di bawah. Jam sekian, 4, main musik. Selebihnya, belajar. Supaya engkau seperti Samuel. Apa dikatakan di sini, saudara? Saudara suka di hadapan Tuhan maupun di ketika kau nanti bertambah besar, anak-anak kita bertambah besar, semuanya disukai oleh Tuhan dan manusia. Kan Samuel begitu. Samuel disukai orang dan disukai Tuhan. Ketika disukai banyak orang, terutama dalam dunia ini, maka segala kesempatan yang baik pasti akan kita capai. Kalau kita disukai orang, puji Tuhan. Karena orang suka sama Melki. Sehingga Pak Riki memberikan kamu kue ulang. Tadi kamu gak mau ngucapin terima kasih sama Pak Riki, ini kan live. Pak Riki juga nonton loh. Diberikan kue, ada kadonya kan? Kenapa? Melki harus tetap disukai orang, supaya Pak Riki juga suka, teman-teman papi suka sama Melki. Anak-anak kita juga harus buat kita supaya anak-anak kita suka. Betul nggak? Disukai banyak orang, jangan sampai anak kita kesel, orang-orang kesel sama anak kita. Nah, saudara perhatikan. Kalau kita sudah disukai, udah pasti dukungan itu aman. Hah? Setuju gak? Berkat Tuhan itu jatuh dari mana? Dari tangan orang. Dari tangan orang ke tangan ki. Betul gak? Ini prosesnya. Tuhan ciptakan dulu jadi orang kaya. Setelah ada orang kaya, dia kenalkan nama saudara. Lalu saudara bisa bekerja sama dia dan saudara dapat gak? Itu prosesnya. Tapi untuk fase ini, belajarlah untuk disukai.
Bagaimana agar kita disukai? Ubah karakter kita. Tunjukkan kerajinan kita. Sama kayak pendeta. Emang Tuhan tahu? Kalian tahu Tuhan suka apa enggak? Tahu enggak? Adik, kalian tahu enggak Tuhan itu suka sama saudara enggak? Enggak ada yang tahu. Makanya Tuhan pakai gereja. Setuju, saudara? Bagaimana, Lord? Kalau gereja enggak suka sama saudara, repot. Itu sama aja tidak suka dengan Tuhan, tidak suka dengan saudara. Saudara malas beribadah. Saudara tidak mendukung gereja. Apa gereja suka? Suka gak? Nah, tampilan itu dari gereja. Jadi tunjukkan karakter kita agar seperti Samuel, disukai banyak orang. Disukai banyak orang ini berbicara tentang pelayan Tuhan, menyukai. Semuanya menyukai. Dengan apa? Rajin ibadah. Samuel pintar gak? Pintar. Makanya anak-anak itu harus pintar. Ya. Makanya kayak Nathan, Yefta, Naomi harus pintar. Melki juga harus pintar. Supaya disukai. Kalau kamu pintar, kalian pintar, siapa yang gak dukung sekolah? Hah? Ingat kesaksian Joshua. Berapa juta kamu, Yus? 12 juta. 12 juta, dari mana? Dibayarin orang. Dibayarin orang. Gara-gara apa? Orang suka sama Joshua. Papi juga sekolah. Siapa yang bayarin? Orang. Siapa yang mau bayar tuh 16 juta, Yul? Tamat saya. Sampai mau jual cincin. Bukan jual cincin. Sampai mau jual rumah. Bukan jual si gadein gitu loh. Tapi ternyata Tuhan tidak mau. Tuhan kasih orang lain. Mendukung papi. Kenapa? Mereka suka. Kan gitu. Mereka juga harus begitu. Makanya papi kritisi sesuatu yang tidak ngaco-ngaco begitu. Ya contohnya kayak tadi, betul gak, Roland? Dalam 2 hari mempertobatkan orang 20 orang. Coba logikanya di mana? Hah? Logikanya di mana? Satu hari kita ngomong sama orang itu berapa? Berarti penjara. Hah? Mau bikin KKR? Emang bisa KKR? Di Indonesia ini? Coba kamu bikin KKR. Di samping masjid sono. Kalau gak dikomplain orang, betul gak? Papi kritisi. Kenapa? Papi gunakan otak yang Tuhan berikan supaya berpikir. Ibadah kita ini gak bunyi, gak kedengeran. Mudah-mudahan lah ada rezeki. Saya mau tambahin nih tiap sudut nih, Roland. Tiap sudut. Jadi sudut itu ada busa ini. Sudut-sudut itu tuh busa. Jadi suara itu bisa menggema, jadi gak nyaris gak kedengaran sama sekali. Kita ini bikin studio. Makanya saya bilang yang muda-muda. Kayak si Amel. Mau nyanyi-nyanyi. Style suara. Ini semua alat udah lengkap nih. Apalagi yang gak lengkap. Beginian aja nih alat-alat begini hampir 1 juta nih. Alat apa nih, Yul? Untuk YouTube. Untuk mic. Supaya suaramu bagus. Kan papi suka tampil-tampilin. Tuh kan? Papi suka tampilin. Papi khotbah. Kalau pakai mic bagaimana? Kalau enggak pakai mic bagaimana? Kalau enggak pakai mic lebih bagus. Ini kayak gini-gini aneh. Bila ni mana? Pesan-pesan dari online. Hanya untuk apa?
yang terbaik. Kalau dilihat ruangan ini, orang juga mendukung enak, betul nggak? Tapi kalau kita nggak pintar, blow on, apalagi malas, siapa yang mau dukung kita? Mani kagak pernah. Ya kan? Bau ketek, siapa yang mau dukung kita? Ya kan? Pintar juga enggak, ngomongan enggak nyambung, kan repot. Suka ngelawan, siapa yang mau dukung? Hah? Betul gak? Anaknya suka ngelawan, siapa yang mau dukung? Hanya dukung. Berawal dari mana? Pendidikan yang paling terbaik itu dari keluarga. Kalau bapak mamanya gak mendidik dengan baik, maka anaknya menjadi pembangkang. Ini garis bawahi, setuju Ros? Roland? Dalam dunia pendidikan? Makanya didik anak itu baik-baik. Melki juga harus tunduk. Apalagi Melki dalam keluarga pastoral. Anak pendeta. Siapa kata? Gak mungkin orang akan memberikan sesuatu. Karena Melki anak pendeta, anak Imam Lewi. Betul gak? Sehingga anak Imam Lewi itu didukung. Tapi Melki juga harus pintar. Makanya mimpi lah. Sebentar lagi loh, deket lagi. Kau sudah kelas 2? SMP. Ini tahun 2000? Lalu kelas 3-nya kelas berapa? Tahun berapa? 2001. Kelas 3 2001. 2021. 22, berapa tahun lagi tuh? 5 tahun ke depan? 2000 berapa? 2004 dia lulus. 2000? 2004 lulus. Lulus SMA? Iya. Ah, berapa tahun lagi? Pemilihan gubernur. Habis jabatan Pak? Pak Jokowi. Anies Baswedan. Anies Baswedan? Iya. Habis 2000? Kamu tamat SMA. Mau sekolah di mana? Negeri. Mimpi dan berdoa. Tapi kau harus pintar. Bahasa Inggrismu mantap. Jangan cuma kutip-kutip bahasa Inggris yang dikit-dikit. Bahasa Inggris benar-benar pase. Kalau kau mau sekolah luar negeri gak apa-apa, berdoa. Tapi kirim kau ke luar negeri. Tapi benar-benar. Papi mau sekolah di luar negeri. Di mana? Di Australia. Hah? Mau di Jerman, kau harus pakai bahasa Jerman. Kau belajar sama orang si borong-borong. Sombus dong. Karena orang si borong-borong kadang-kadang mirip dengan bahasa Jerman. Iya kan? Duh, awet hao. Iya kan? Mirip gak orang si borong? Iya. Adi dia. Struktur bahasa. Struktur bahasa. Ya begitu ya, seboro-boro kalau ganti kan? Iya. Biarlah. Kalau kau ingin ngapain sekolah di Jerman, kau belajar bahasa Jerman. Kenapa enggak? Yang penting kau berdoa. Tapi tunjukkan dirimu. Dari mulai perkataanmu, karaktermu, kerajinanmu, rajin ibadah, sampai pada kau memang benar-benar pintar. Ini sengaja papi dikasih tinggal-tinggal nih, cuma papi yang mainkan nih. Saya gak tahu Lasmi sama Regi, gak. Sayang kan? Tapi saya mainkan aja terus. Ini gunanya, memvlog, membuat perkataan, hai guys. Papi kan udah bilang, ini tahu mempergunakan dari mana? Dari seorang anak kecil umur 10 tahun. Kalau papi gak malu mau belajar sama anak kecil juga gak ada masalah. Dia lebih tahu kok. Bukan masalah umur nih. Kalau dia lebih tahu kenapa kita gak mau belajar? Ini kan kadang-kadang kita suka begitu, betul gak? Merasa lebih tua, merasa lebih ini, akhirnya gak mau diajar.
Dulu udah masih sayang tuh, tua-tua juga. Saya usir di kelas, terus. Gara-gara suka ngelawan. Dididik, diajar, masalah trinitas lagi. Dia paham Jesus only. Ngerti gak? Masalah itu tunggal. Dia tetap mempertahankan Jesus only-nya. Saya keluarin, keluar kamu. Udah nenek kamu. Saya gitu, gak tahu diri pula. Kasar saya ngomong. Gara-gara apa? Gak mau didik. Saya diam aja. Dari mulai kelas saya perhatikan ini suka menentang-nentang omongan saya, ngerti gak? Lama-lama saya hantam dia. Dengan apa? Keluar kamu, ini kelas saya. Saya dosa di sini. Terdiam dia langsung. Lalu gue pikir-pikir saya ketawa-tawa, suka ngelucu-ngelucu di kelas. Jangan kau anggap saya ini kacang-kacangan. Ada waktunya saya marah, ada waktunya saya bercanda. Nah, harus pintar, Melki. Anak kita juga harus buat pintar. Jika kita disukai, maka musuh tidak. Tetapi orang yang iri itu banyak. Tapi orang iri itu bukan musuh kita. Biarin aja dia iri. Karena tidak mampu dia. Ya kan? Biar aja dia iri. Tapi kalau kita disukai, musuh itu gak ada. Lihat aja. Berapa banyak orang yang membenci Bapak Jokowi. Tapi tetap aja banyak orang yang menyukainya. Tapi itu yang tidak suka dengan Pak Jokowi itu kan bukan musuh Pak Jokowi. Hanya ini. Jadi perhatikan, kalau kita sudah diberikan tambah umur kita, ya itu adalah proses Melki untuk bisa lebih baik. Ada lima hal yang membuat Samuel di mana masa proses umurnya ini diberkati Tuhan dan disukai banyak orang. Ada empat hal, saudara, yang perlu kita ketahui. Bagaimana Samuel itu bisa diberkati Tuhan dan bahkan dia menjadi imam, bahkan dia menjadi namanya hakim. Dulu gak ada kerajaan yang menentukan semua hakim. Seorang yang muda yang menjadi hakim. Apa yang Samuel lakukan? Yang pertama nih, dengar baik-baik. Anak-anak dengar baik-baik nih. Samuel tunduk pada didikan orang tua dan pendeta. Setuju? Apa dikatakan? Samuel tinggal sama siapa? Kalau kalian sudah tidak hargain pendeta, siap-siap rusak kalian. Setuju? Kalau udah gak mau didik lagi orang tua, sama pendeta pun udah gak mau lagi, sudah rusak. Aduh, Bol. Saya tuh dalam banyak, saya umur Roland, saya ini melayani Tuhan baru tahun 2004. Tapi saya mengalami pelayanan-pelayanan kasus-kasus berat. Saya menemui banyak orang yang mengejek-ngejek hamba Tuhan, yang mengejek para-para pendeta. Itu hidupnya menderita. Mau percaya atau tidak percaya, saya pernah bilang sama mahasiswa, itu angkat tuh. Apakah benar-benar terjadi tuh orang yang mengejek hamba Tuhan? Karena kita bilang apa? Jangan usik hamba-hamba Tuhan yang ku. Sama pertanyaan kita. Makanya pendeta itu harus ditabiskan. Hah? Jangan mentang-mentang Anda berkhotbah lalu dibuat diri Anda pendeta. Goblok lu. Goblok gak? Udah goblok, bangga pula lagi. Itu pula lagi. Itu orang Medan bilang, betul gak? Sudah goblok. Apa lagi? Itu pula. Melawan pula. Mati aja lah kau. Kalau orang Medan kamu kasar-kasar. Tapi kalau gak digoblokin kan repot. Sekarang aku udah dikasih pengertian, masih gak percaya juga. Nah, Imam Eli, Hana, kan mamanya siapa? Mamanya Samuel siapa?
Seorang ibu yang menderita, yang selalu dihina oleh siapa? Penina. Penina. Lo apa lo wanita mandul, tapi tiba-tiba Tuhan kasih dia anak. Dan Samuel besar, dia tunduk apa kata orang tuanya. Melki juga harus tunduk sama orang tua. Ya kan? Apalagi terlebih pendeta. Kalau kita udah gak tunduk sama orang tua, semua agama mengatakan orang yang tidak tunduk pada orang tua, maka dia apa? Anak dur. Makanya Melki mau besar nanti, tunduk sama orang tua. Apa kata orang tua? Apa kata papi, mami? Apa kata pendeta? Ya papi merangkap ini pendeta. Tunduk. Sehingga apa yang dibilang firman Tuhan yang tiap hari Melki dengar, yang tiap hari anak-anak kita dengar. Kenapa saya ngotot kadang-kadang Yul? Hah? Dalam ibadah ini saya suruh ngikutin. Supaya anak kita gak rusak. Supaya keluarga kita gak rusak. Setuju? Kalau kau tidak bawa anakmu mendengar firman Allah, mau jadi apa? Ini media banyak nih digunakan nih. Nggak bisa nonton bebek pun bisa di sini. Nonton blue film pun dari sini bisa. Kalau enggak diawasi. Semua ada di sini. Makanya ajarin anak kita. Setiap ibadah nonton kasih. Main game pun sampai gila-gilaan nih bisa ada di sini. Semua di sini. Kau bisa rusak di sini. Saya sebagai pendeta mau bilang, saya sebagai pendeta yang sah. Saya sebutin saya pendeta yang sah. Karena ada pendeta yang tidak. Hah? Saya pendeta yang sah, bukan pendeta abal. Abal, pendeta abal-abal ya itu ngaku-ngaku. Didikan orang tua, apalagi pendeta yang belum tabisin. Siapa yang serahkan kau kepada Tuhan? Ingat gak siapa pendeta siapa? Bagus kotakku. Berarti kau pintar. Kau harus ingat itu Bapak Yogi P. Yogi Dewanto yang menyerahkan. Yang menyerahkan siapa tuh? Yang penyerahan anak siapa aja? Amel ingat? Amel gak ingat? Siapa yang menyerahkan? Ya Kak John. Kak John. Amel di sini kan? Pak Yogi kan? Amel, Ernie. Terus Melki, siapa lagi terus? Renhat. Mama Renhat, anaknya. Ingat tuh. Makanya Pak Yogi tetap eksis dalam ibadah. Selalu ada. Itu yang menyerahkan kamu kepada Tuhan. Jadi harus dengar-dengaran apa kata pendeta, apa kata orang tua. Kalau pendeta bilang jangan pacaran, jangan. Kenapa? Ada tujuan baik. Kan malu. Tiba-tiba kelas 1 SMA udah hamil. Hah? Baru menikah. Cerai langsung, gara-gara tidak perawan. Banyak kasus kan? Hah? Laki-laki tuh paling egois. Ya, wanita-wanita dengar baik-baik. Laki-laki kan ada bekasnya. Apal dong sedikit. Pemain lama, perempuan. Pemain lama. Laki-laki kan ada bekasnya, perempuan ada bekasnya. Kalau menikah, walaupun laki-laki itu cinta setengah mati kepada kau, tapi ketika kau menikah, malam pertama
Malam kedua, malam ketiga, satu bulan kemudian, si laki-laki ajukan cerai gara-gara tidak pernah. Banyak gak? Banyak, karena bekas si Joko. Emang si laki-laki tetap mencintaimu? Lagi mau dia bilang, engkaulah bidadariku, ya kan? Setelah habis sudah. Loh, si Agus ini ketawa-tawa, kayaknya udah pengalaman berdua ini. Hanya berdua mereka punya sahabat dongan sahuta ini. Jadi dengerin apa dikatakan pendeta. Lasmi kau juga dengar. Ya kan? Kau harus cari pasangan yang seumuran denganmu, kalaupun berbeda, beda 2 tahun. Jangan beda 50 tahun. Yul, saya mau tanya sama kamu ya. Ini kita komsel kan? Kamu umur berapa? 38. Lalu kamu menikah dengan orang tua yang berumur 80 tahun. Saya mau tanya, apakah ada cinta sama kamu di situ? Saya mau tanya jujur. Jadi apa yang kau harapkan? Duitnya. Hei, hartanya bos. Ini pertanyaan, ini jawaban dari seorang wanita yang jujur. Jadi kalau ada wanita yang umur berapa? 20 tahun, 25 tahun lalu menikah umur sama laki-laki umur 56 tahun, apa yang terjadi? Apakah si wanita ini mencintai? Omong kosong, woy! Betul gak? Udah nonton videonya kan? Dimanfaatin gak? Betul gak? Udahlah, gua tau lah. Cincai lah. Apa orang apa? Orang Chinese bilang apa? Cincai lah, ya kan? Puhau. Jadi tunduk apa yang dengar pendeta. Jangan kau nanti bawa Lasmi laki-laki umur udah 50 tahun. Udah, ini calon suamiku. Mati kau. Aku udah cinta kali, omong kosong itu. Pas kulihat ke depan, ternyata laki-lakinya bawa Mercy, pantas aja kok jatuh cinta. Jujur Yul, ini jujur. Itu hatimu. Jika kau menikah dengan laki-laki umur 80 tahun, itu. Soalnya ada katanya orang ini bersaksi saking cintanya dia menikah walaupun lebih tua. Ah, omong? Ya, sedalam-dalamnya laut hati manusia kan yang tahu. Iya. Tapi kan kita lihat fakta. Dan banyak kasus. Setelah pernikahan apa yang terjadi? Bubar. Mending kalau bubar, selingkuh, bos. Akhirnya jadi tante ceria. Tante ceria. Iya. Bahasa gaulnya teri. Iya. Iya, tante kira. Kenapa saudara? Jadi tunduk apa yang dikatakan pendeta? Apa yang dikatakan orang tua? Jangan, Lasmi. Melki juga begitu. Jangan. Kau jangan bergaul sama itu. Itu anak itu gak benar itu. Ya kan? Ngomongannya gak bagus. Kau jadi dengar ini. Samuel itu dia dengar-dengaran nama orang tua. Ketika dia diserahkan kepada Imam Eli, Samuel tunduk saja. Dia lakukan apa yang dikerjakan sebagai anak, dia juga lakukan sebagai pelayan Tuhan. Makanya dalam perjanjian lama ini Samuel pelayan Tuhan. Samuel ini bukan hanya seorang hakim, tapi jadi perhatikan saudara, tunduk pada orang tua, tunduk juga pada pendeta. Kenapa? Firman Tuhan yang disampaikan setiap hari. Yang kedua,
sabar itu proses umurnya itu semakin disukai orang. Samuel menyadari bahwa dirinya adalah anak yang spesial, yaitu dikhususkan untuk milik Tuhan. Apa janji mamanya? Diserahkan melayani Tuhan. Ketika kau diserahkan oleh Pak Yogi Dewanto kepada Tuhan, maka engkau harus tahu engkau adalah orang khusus. Ketika Naomi, Yeta, dan siapa? Nathan diserahkan kepada Tuhan, maka anak-anak ini adalah anak-anak yang khusus. Itu juga begitu. Orang-orang khusus. Nathan dispesialkan menjadi hamba Tuhan. Karena itu, akui diri aku orang khusus. Kalau aku orang khusus di mata Tuhan, gampang semuanya. Betul gak? Tapi aku percaya, karena aku orang khusus di mata Tuhan, maka aku akan bersekolah di luar negeri, Papi. Aku bersekolah di Australia, aku bersekolah di Amerika. Aku percaya, Mama, bahwa aku akan bisa lebih hebat dari orang-orang yang kaya, karena aku orang yang khusus. Mama, boleh kita tinggal satu rumah, 5 keluarga. Tapi nanti kalau aku besar, aku percaya, Mama, aku belikan Mama rumah yang besar. Amin. Kenapa tidak? Karena aku orangku dikhususkan. Jadi perhatikan khusus. Hana memberikan Samuel kepada Tuhan. Dikhususkan. Makanya kita orang-orang khusus. Ya kan? Yang ketiga, ada 5 hal yang itu diberkati Tuhan dan bahkan disukai banyak orang. Yang ketiga, Samuel tetap menjaga dirinya dari segala pergaulan yang buruk, baik dalam gereja dan juga di luar gereja. Apakah dalam gereja ada pergaulan buruk? Enggak. Siapa bilang gak ada? Saya ini korban pergaulan buruk di gereja. Jadi bilang, sebelum doa malam, minum anggur dulu ke depan. Mending kalau anggur, ngegelek. Kau baik Tuhan, haleluya. Siapa bilang gak ada? Nyeritain orang di dalam gereja banyak gak? Luar biasa. Pergaulan buruk gak? Kumpulan pencemooh? Jamaah pencemooh. Jadi Melki harus jaga diri. Aku gak mau ikutin semua pergaulan. Ini beng. Setan setengah setan ada di dalam gereja semua. Dari mulai setan-setanan sampai setan beneran. Dari setan-setanan sampai setan ada di gereja. Karena ini dibentuk di sini semua. Coba. Saya Roland, ini saya kasih tahu sama kamu. Saya sama istri saya pernah komplain orang bersaksi. Tahu gak dibilang apa? Karena ini ngaku haji. Saya bilang begini, Pak, di Morsaron. Pak, kalau memang dia haji, tolong buktikan dulu apa namanya fotonya. Katanya udah dibakar semua. Dia SP apa namanya, Dak? SAG, Sarjana Agama Islam lagi. Dia mau bersaksi nih. Saya komplain. Orang-orang kesetanan ngomong apa? Saipul iri ha? Kok iri hati sih? Akhirnya dia bersaksi tuh ngawur. Itu yang Kak Jujur dengar kemarin. Kak Jujur dengar kok. Dia ketika pindah agama ditembak. Das! Dia cuma mengatakan, dalam nama Yesus, peluru jatuh di tengah. X-Men.
X-Men. Film apa lagi? X-Men apa lagi? Film apa lagi? Itu yang mungkin ya, tembak-tembak tuh ada kan? Jackie Chan. Jadi perhatikan saudara, hindari kayak gitu-gitu. Melki juga bersaksi yang benar. Jangan bersaksi dusta-dusta. Di gereja banyak saksi dusta. Banyak sekali. Hah? Yang kayak tadi, kamu percaya ada orang yang nobatin sampai 2000 orang? Hah? Zaman dulu mungkin bisa, zaman sekarang bisa gak? Hah? Satu orang aja kita setengah mati. Nekin laku nih kayak gini-gini. Jadi perhatikan nih, hati-hati, hindari. Samuel menghindari sehingga kehidupan rohani ini semakin baik. Dia tidak mau bergaul dengan apa namanya, yang namanya dosa, seperti anak Imam Eli. Anak Imam Eli semuanya rusak, tapi Samuel enggak. Jaga diri, kalau memang itu enggak baik, enggak boleh ikutin. Jadi ini Samuel. Yang keempat, yang terakhir, apa yang membuat Samuel saudara diberkati Tuhan dan disukai banyak orang? Samuel tetap menjalin hubungan baik dengan Tuhan, karena itulah ia dapat mendengar suara, sehingga ia dapat menjadi hakim atas kehendak Tuhan. Karena itu jangan pernah tinggalkan. Bangun pagi berdoa, men. Men. Ya kan? Jangan cuma makan doang berdoa. Semuanya segala diatur dengan doa. Sehingga saudara diberkati oleh Tuhan. Ajari anakmu dari kecil nih. Gak tahu si Uli di rumah kalian ngajarin begitu atau tidak. Sebelum tidur doa dulu, ajari. Apalagi nanti tiba-tiba diajak, yuk ada an in on, ban ben bon, san jen son, repot tuh. Kemana arahnya tuh? Udah tahu kan arahnya kemana? An in on, ban ben bon. Akhirnya udah gak ada haleluya lagi. Selalu saya bilang sama Ibu Rusmaida, mudah-mudahan dia nonton. Nonton gak? Anaknya Tri, cuma dia yang Kristen. Banyak gak? Kalau dari kamu masih belakang masih banyak, Pak. Masih banyak. Dan kalau dari Ibu Rusmaida, kagak ada gereja, kagak ada apa-apaan sana, cuma dia sendiri. Tiba-tiba namanya kawan-kawan, ikut ke gue yuk, ayo ke sana. Anenon, bandenon, udah jadi udah. Pakai. Jadi nggak kemana arahnya? Pakai kerudung. Udah, pakai udah gitu. Apa? Mak, saya anak di sini deh, mak. Abis kak, pusing orang tua. Makanya tetap menjalin hubungan baik dengan Tuhan. Ajari anak tetap berdoa. Samuel berdoa, Mel. Kau mau ke Amerika? Luar negeri, berdoa. Ada berdoa kamu papi? Doain papi gak? Pernah doain papi gak? Gak bisa, gak doain papi. Doain papi, doain mami, doain mama, ya kan? Doain pastor ini. Kalau papi lagi dalam keadaan sakit, entah panjang atau tenggak, kalau papi meninggal gimana? Tapi dengan doamu bisa panjang umur papi. Dia pernah doakan. Kalau papi masih aman aja, tapi pasti masuk surga. Tapi masa depanmu. Doa, berdoa. Memang kamu bisa beratur sama orang? Kan gak bisa. Makanya perlu kita berdoa. Anak harus diajari dengan doa. Tetap menjalin hubungan baik dengan Tuhan. Sehingga mendengar suara Tuhan. Jadi empat hal ini yang harus saudara lakukan. Kalau anak kita sudah bertambah umur,
Tuhan berikan tambah umur. Orang tua pada Tuhan, terlebih lagi kepada pendeta. Karena pendeta menggembleng seorang itu dengan baik. Ajari anak itu menyadari diri sebagai anak. Dia harus tahu bahwa dirinya adalah orang yang spesial. Ada semangat untuk hidup. Dan tetap menjalin hubungan baik dengan Tuhan dengan berdoa. Amin, saudara. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan yang Kau sudah berikan kepada kami. Tuhan tolong berkati kami. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang keluar tidak kembali dengan sia-sia. Menjamah kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan kami yakin firman yang keluar tidak kembali dengan sia-sia untuk kami Tuhan. Membentuk kami, meneguhkan kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Kau memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu untuk kami semua, apapun pergumulan kami, apapun permasalahan kami, Tuhan tolong buka jalan. Saya minta Melki maju ke depan sini. Sini Kak Jor. Dah, kita sini tengah-tengah, sini tengah-tengah sini. Sini Kak Jor. Yos, maju juga ke depan sini, Yos. Sini tengah-tengah Melki. Papi mau tumpang tangannya, kita tumpang tangan semua. Sini Boy, Boy. Mari Boy, mari. Kita berdoa untuk namanya Melki. Mari kita arahkan tangan kita, Roland. Mari Roland, kita berdoa. Tuhan, saat ini anak kami bernama Melki Kurniawan berumur 15 tahun pada tanggal 17 Juni ini. Kami mohon belas kasih-Mu untuk anak kami dan kami semua sebagai orang tua, abang, Tuhan. Kami memohon belas kasih-Mu untuk anak kami ini Tuhan. Berikan kesehatan kepada anak kami ini Tuhan. Yang bernama Melki Kurniawan, kami percaya semua dalam rencana-Mu yang indah. Karena itu Tuhan, pada hari ini 17 Juni, anak ini Tuhan, Engkau berikan panjang umur sehingga berumur 15 tahun. Karena Tuhan hamba menumpangkan tangan, kami semua menumpangkan tangan untuk Melki. Di dalam nama Yesus, berikan kesehatan selalu Tuhan. Berikan kekuatan selalu untuk anak kami ini Tuhan di dalam nama Yesus. Abang percaya, berikan kepintaran kepadanya Tuhan, hikmat daripada-Mu. Engkau jaga Tuhan, tetap kudus daripada-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan tidak Tuhan jatuh ke dalam dosa. Tetap Kau menjaganya Tuhan dengan firman-Mu. Karena Tuhan, pada hari yang berbahagia ini 17 Juni, anak ini sudah berumur 15 tahun. Kami meminta kepada-Mu Tuhan, agar Engkau tetap melindungi dan menjaganya. Sehingga damai sejahtera sukacita Allah terus melimpah. Setiap langkah dan impian yang Kau buat berhasil dalam nama Yesus. Hamba mau percaya Tuhan, Melki dalam kasih-Mu, Melki dalam naungan-Mu, kami meminta kepada-Mu agar Engkau memberkati Melki ini Tuhan. Nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Berkati Melki, berkati. Hamba mau yakin Tuhan, apapun yang menjadi cita-citanya, semuanya Engkau wujudkan menjadi kenyataan. Saat ini dia bersekolah, biarlah Tuhan sekolahnya dengan baik, sampai dia menjadi sarjana, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, anak-Mu ini Tuhan diberkati oleh Engkau. Berkati Meki, Melki Tuhan, kami percaya kami semua menumpangkan tangan Tuhan karena kasih-Mu ada dalam kehidupan Melki. Berkati Tuhan, sebagaimana firman pada saat ini, Samuel disukai Tuhan dan disukai banyak orang. Hamba percaya anak kami ini Tuhan, adik kami ini bernama Melki ini juga akan disukai Tuhan dan disukai banyak orang dalam nama Yesus. Hamba percaya, kami serahkan Melki ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, turunkan kanan tangan saudara. Silakan duduk Melki. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun pergumulan kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan untuk memberkati saudara. Terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang menjadi doa dan harapan kami, Engkau pasti buka jalan.
Berkatilah Tuhan semuanya Tuhan dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, pergumulan kami. Kami percaya Engkau pasti buka jalan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Berkati seluruh sidang jemaatmu Tuhan yang ada Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaatmu ini Tuhan, baik keluarga di pastoral ini, baik hambamu Melki, Kak Jojor, Lasmina Baban, Regina Situmorang, dan juga Joshua Rajahot. Kami serahkan semua ke tanganmu. Kami percaya keluarga pastoral ini dalam lindunganmu. Berkati juga Ibu Rospita Nampun dan kedua anaknya Amel dan Herni. Kau juga memberkati aku Suta Gaul beserta istri dan ketiga anaknya Nathan, Yefta dan Naomi. Kau juga memberkati Bapak Yonatan Steri, Ibu Juni Simatupang. Kau juga memberkati Bapak Paul Noya, Bapak Saat Bois Lai, Ibu Rusmaida Sitorus beserta keluarga, Bapak Seprin Senturi beserta keluarga. Juga kau memberkati Gus Rita Patah beserta keluarga. Kau juga memberkati Bu Yayu Susang, Anggrini Nababan beserta keluarga dan anak-anak yang jaga Eksa Aksel. Kau memberkati, kau juga memberkati Bu Dera Haryaja beserta keluarga. Kau juga memberkati Paskalina dan Ibu Neces. Kau juga memberkati Birusan Purba beserta keluarga. Kami serahkan sebelah tanganmu. Kau juga memberkati Anggi Joshua beserta keluarga, bapak mamanya. Kau juga memberkati Tommy Roland. Kedalam kasihmu, kau memberkati bila semuanya untuk kemuliaan namamu. Lastri Sitorus, dalam kasihmu kau juga memberkati. Deborah Siombing, kau juga memberkati. Kami percaya tidak dimustahil bagi namamu. Seluruh sedang jemaatmu dalam naunganmu, dalam kasihmu, dalam perlindunganmu. Sehingga kami yang saat ini dalam Indonesia dalam kondisi COVID-19, Tuhan kami percaya seluruh sedang jemaatmu dalam lindunganmu, dalam naunganmu, segala kebutuhan mereka kau cukupkan Bapa. Terima kasih Bapa, kau juga memberkati rekan-rekan kami yang mendukung gerejamu di tempat ini, baik Bapa Alfian, Bapa Yogi, Bapa Yonas, Bapa Martin Arepa, Bapa Dion, di mana Tuhan pada saat ini bulan depan akan ditugaskan di Kupang dalam bidang TNI Tuhan, dalam karirnya di TNI Tuhan kau berkati, ditugaskan Tuhan di Kupang di Korem. Tuhan kami serahkan ke tanganmu, berkati Bapa Dion. Biarlah Tuhan di tempat yang baru di Kupang sana Engkau campur tangan memberkati. Biarlah apapun yang menjadi harapan Bapak Dion dalam karirnya di TNI, Tuhan campur tangan dan memberkati. Kami mempercayai Bapak Dion dalam naunganmu. Bapak Dion kau berkati sekeluarga dan biarlah semuanya untuk kemuliaan namamu. Kau juga memberkati Bapak David, Bapak yang ada di TNI Tuhan dalam karirnya di TNI kau berkati. Kau juga memberkati Bapak Riwan Ritiau, Bapak Pardede Baramulti, Bapak Riki Halim, Bapak Ferry Rojana, Bapak Handi Lim, Bapak Sony, dan juga Bapak Handi dari GB Gilgal, Bapak Boy dari Prudensial. Kau juga memberkati Bapak Buangi Kalimantan beserta temannya atau Bapak atau Krista. Kau juga memberkati Bapak Darius yang di Pekanbaru beserta istri, dan juga Bapak Tobing yang di Sosa, dan juga rekan-rekan di TNI, di Ditpal, di Lemhanas, Polda, dan juga kantor wali kota Jakarta Timur, Jakarta Utara. Kau juga memberkati Bapak Purba yang di Astra Honda Motor. Kami percaya semuanya dalam perlindunganmu. Anak-anak kami yang ada di STT Bethesda, STT Sugos, kau juga memberkati. Biarlah kami serahkan semua rekan-rekan hambamu ini yang mendukung gerejamu dan juga anak-anak kami. Kami serahkan ke dalam tanganmu. Kami percaya mereka semua dalam perlindunganmu dan mereka pun diberkati Tuhan. Kau juga memberkati Ibu Purba yang di Wali Kota Jakarta Timur, Ibu Purba yang di Papua, Ibu Etis Salomo, Ibu Dia yang di sekarang, pulihkan kesehatannya, perekonomiannya juga kau berkati. Ibu Yun Cipta, kerinduannya Tuhan kau memberkati untuk membuka Tuhan usahanya dalam mengajar bahasa Inggris, kau berkati. Tuhan tolong campur tangan. Kau juga memberkati Ibu Penjahit Tomon dalam usahanya, jahitnya diberkati Tuhan. Kau percaya apapun yang menjadi harapan Ibu Tuhan Penjahit yang ditemukan, kau juga campur tangan. Kesehatan selalu menyertai. Kau juga memberkati Ibu Sinuraya, Bapak Ibu Sani di PT Baramulti, dan juga rekan-rekan di Baramulti. Kami percaya semua rekan-rekan hambamu ini engkau berkati mereka semua Bapa. Terima kasih Bapa, semuanya dalam lindunganmu, semua dalam kasihmu. Saudara mari kita rekan tangan kita ke sebelah, kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus berkati. Amin.
Kami rindu Tuhan tempat yang di sebelah ini menjadi milik Gereja Betel di tempat ini Bapa, untuk memperlebar kerajaan-Mu. Karena Tuhan jamah pemiliknya supaya menjualnya kepada kami. Kami yakin tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Karena hanya ini satu-satunya cara Tuhan. Karena selama ini Tuhan kami sering Tuhan menjadi masalah Tuhan dalam masalah jalan. Kami minta Tuhan agar Tuhan menjamah pemiliknya untuk menjualnya kepada kami dengan harga yang sesuai, dan kami percaya dana itu juga Engkau berikan kepada kami. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Berkati Tuhan, dan kami menumpangkan tangan supaya tanah di sebelah, rumah di sebelah Tuhan berikan kepada Gereja Betel di tempat ini, GBI CPS. Kami percaya Engkau pasti buka jalan. Terima kasih Bapa, Bapa percaya orang-orang yang melalui halaman kami Tuhan, yang merasa tidak yang merasa memiliki, yang tidak sopan, biarlah Tuhan mereka menyadari bahwa kebaikan kami Tuhan bukan dianggap enteng, tapi semuanya Tuhan kami yakin dengan cara-Mu Tuhan Engkau menjamah mereka. Kami serahkan dalam tangan, kami percaya Engkau memberkati kami semua, dan kami yakin tanah di sebelah Tuhan, rumah di sebelah akan menjadi milik Gereja Betel tempat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Turunkan terus saudara. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, biarlah firman yang keluar tidak dengan sia-sia menjamah kami, memberkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan terus saudara. Tuhan, kita sudah menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang berkuasa. Biarlah kita boleh melakukannya sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita dalam ibadah komsel seperti biasa untuk dana sosial kita di GBJPS 22. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh mengumpulkannya dalam kantong-kantong Bapak Ibu yang sudah siapkan, ataupun boleh mengirimkannya melalui rekening gereja kita di GBJPS 22. Ya, selamat memberi. Tuhan memberkati, kenaikan pujian, sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Ikuti ibadah WBI kepada para wanita, seperti biasa kita ibadah di hari Rabu digantikan untuk hari Kamis ya. Kepada para wanita untuk besok kita tetap ibadah, tetap mengikuti jam-jam ibadah kita, atau boleh mengikuti pengumuman di grup WhatsApp kita GBJPS 22. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Melki. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Mari saudara kita bangkit berdiri, dan juga ini menyaksikan live streaming pada saat ini, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkatilah bakul makananmu. Kiranya kasih damai sejahtera pada Allah Bapa, tuntun dan bimbing Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya katakan, Amin.
Iya. Iya. Mana mana? Ini lagi suap. Lagi pergi. Tengah tengah. Gajahnya nggak disuap ya? Oh iya. Kita foto. Iya. Mana mana? Nanti ya Pudan ya. Nanti ya Pudan. HP saya mana? This is. Mana mana? Dari Parigi mana? Ada dari Parigi. Mana? Ini mau ngapain? Ini mau foto atau mau ngapain? Mau bagi kisahnya. Ini video dulu, video. Pak Riki, kasih ngomong ya nanti siapin terima kasih kepada Pak Riki, obat ya, pekerjaannya, jauhnya dari covid, ya, ini tolong tekam lu, kau ini kenapa pada suruh-suruh saya harus nggak harus saya ngambil video-video foto aja pun harus suruh mana dari Pak Riki, ya, ini dari teman papi. Namanya Pak Riki Halim, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Mia, ngomong. Ayo, ngomong. Oke. Salam Pak Riki. Salam Pak Riki. Terima kasih, Pak Riki sudah memberikan saya kue dan kado tuhan, dan kado Tuhan, apa, kado ini, ulang tahun ku ini, Pak, semoga diberkati Tuhan, apa, di bidang toko obat dan pekerjaan, pelayanan dan lain-lain, dan semoga Tuhan melindungi Bapak dari COVID-19 dan Tuhan memberikan kesehatan pada Bapak. Amin. Ya, dan apa keluarga aja sih, keluarga. Keluarga dan lain-lain, Tuhan. Dan terima kasih Pak Riki sudah apa kasih kue dan kado. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Dari siapa lagi? Dari siapa lagi? Dari diri, jelas dia bilang istri lah, apalah, dari papi. Foto lo foto. Iya satu kan banyak yang blur. Ya. Gimana ini? Udah. Kan lagi. Beres kok. Udah. Tapi jangan ngomong ke presidennya. Ya. Ya. Nah, dari mama. Udah. Udah. Makanan. Makanan, minuman. Kenapa? Hai. Udah gaya sih gitu. Si Lili. Mau sini.